nerusin kerjaannya. Mau nali lah. Dan itu bibit yang baik untuk tanamannya. Emang daunnya kayak sedikit seperti ini ya, seperti ini, tapi pohonnya sangat kuat tuh, kokoh. Memang ini beda dengan jenis madani ya. Kalau asmoro itu dia lebih sedikit, dan juga pohon apa daunnya itu selisihnya antara daun 1 dan 2 itu agak panjang lebar, jadi dia kelihatan kayak jarang daunnya kali gini ya. Tapi ini bagus karena dia kayak tahan dari virus gemini atau virus kuning. Jadi dia lebih kebal gitu. Ini sudah mulai berbunga dan juga sudah mulai berbuah. Bisa dilihat itu ya buahnya. Kita lihat sebelah sini, dan bagian sini memang ini benih asmoro. Benih asmoro jadi anti kuning. Oke, ini panjang sampai sana. Buat yang nanya, bibit benih kita ini benihnya asmoro, tahan dari virus gemini, virus kuning, bisa dilihat ini. Nanti kita juga akan mereview benih yang selain asmoro ya. Nih, ini asmoro bagus banget tanamannya, bisa dilihat. Ini namanya asmoro, dan sampai ujung sana ya, ini adalah benih asmoro guys. Jadi dia tipikalnya itu antara daun dan yang satu dan yang lain itu jaraknya panjang ya. Dan ini untuk jarak tanam bisa 2 kilan dari tangan orang dewasa, atau sekitar 45 cm. Nih, daunnya besar-besar sekali, subur bagus, dan juga hijau. Ini sudah banyak mengenai jenis cabai yang saya tanam di kebun. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, comment. See you di video selanjutnya. Bye, terima kasih sudah menonton.